Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini korban kandasnya kapal motor Lesari Maju ada rekan kami Marini Priskila langsung dari pelabuhan penyeberangan Bira Bulukumba Sulawesi Selatan. Selamat siang Priskila. Hingga saat ini masih ada 41 orang yang hilang. Apakah sudah kembali ditemukan Ya, pemirsa, saat ini saya masih berada di posko kecelakaan dari Lestari Maju di mana 6 uh, korban atau jenazah telah dibawa dari kepulauan Selayar menuju ke uh, pelabuhan Abira dan 6 jenazah tadi ini telah dibawa oleh keluarganya masing-masing ke daerah uh, mereka masing-masing. Nah, saat ini pemirsa kami juga masih menantikan jenazah yang akan dibawa ke pelabuhan uh, Bira yang akan nanti dibawa oleh kapal feri tapi kami belum tahu pasti berapa jenazah yang akan dibawa untuk kemudian uh, di dibawa ke pelabuhan Bira. Saat ini juga saya sudah bersama dengan uh, salah satu keluarga korban yang sedang menantikan jenazah dari uh, keluarga korbannya. Selamat sore, Bu. Iya, sore. Iya, kalau boleh tahu ada berapa korban dari keluarga Ibu yang Enam orang, enam orang, enam yeah. orang, ada, ada. Uh, sepupu orang, kali dengan enam 4 yang satu enam kali Baik. yang berada dalam satu uh, kapal pada waktu itu ada berapa orang, enam uh, orang, enam ya, orang, uh, enam uh, tiga. Tiga orang, atau tiga orang, enam orang, enam orang, orang, enam orang, enam orang, enam orang, enam orang, enam orang, orang, yang ini, ya. Oke, baik. Pemirsa boleh diperlihatkan. Ini, Oke. semoga yang ini, bisa ini, menemukan ini. anak ini tolong dikonfirmasi di posko Bira. Oke baik. Ini adalah salah satu korban yang belum ditemukan, iya. tetapi yang telah ditemukan ada tiga orang. Iya. Berarti ada dua orang yang selamat. selamat. Sudah. Selamat iya. Ini adalah hubungannya adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga. keluarga. Oke. Berarti di, di Slayer sudah ada keluarga yang menantikan di sana. Iya. Oh, ada. suaminya suami korban. Baik. Iya. Oke, okay. sebelum kejadian ini ada uh, hubungan atau kontak-kontakan sebelum terjadi peristiwa ini dengan korban? A ada, ada. Ya. Waktu jari jam 12. Iya, dari jam 12, ya, dari jam 12, 12 naik, kapal. naik kapal dia anu menelepon ke sini sempat kontak. siapa yang ditelepon, Bu? Uh, eh, saya punya anu saudara. Saudara. Oh, saudara. Ada pesan-pesan ya. khusus yang disampaikan? Cuma itu saja dibilang saya cuma nama di kapal nanti kalau sama dihubungi lobet HP-nya lobet. Oke. Okay, okay, iya apa terjadi apakah ada lagi kontak uh, dengan korban atau tidak ada, tidak ada lah, tidak sudah tidak ada kontak. hilang kontak sudah hilang kontak, kontak. Iya. kemudian uh, kenapa uh, uh, penyebab dia uh, menjadi korban di situ apakah ibu tahu dia tidak menggunakan pelampung atau menggunakan? dia tidak, tidak menggunakan pelampung, pelampung. Okay. iya yang dilihat di Facebook itu dia tidak menggunakan pelampung oh, jadi iya. Sudah masuk iya. iya iya masih ada nomor pelampung. pelampung baik, 6. baik. Okay. Baik, Bu. Kami berharap semoga uh, cepat ditemukan iya, iya. anak ini semoga cepat ditemukan dan tentu saja untuk uh, keluarga yang ditinggalkan kami mohon uh, diberikan kesabaran dan ketabahan. Semoga masalah ini semua uh, cepat terselesaikan. Amin. Baik, pemirsa ini hanya segelintir dari uh, begitu banyaknya keluarga korban yang tadi menantikan jasad dari keluarga mereka. Uh, ada 155 temuan mayat yang tidak beridentitas dan uh, untuk untuk uh, data yang valid itu sendiri hanya 34. Selebihnya 150 uh, maaf, uh, selebihnya korban maaf saya ralat 155 adalah korban selamat ini adalah korban selamat yang mana uh, mereka tidak sempat didata oleh uh, basarnas karena mereka langsung pulang sementara yang uh, namanya ada atau didata itu berjumlah uh, 34 30 Ya 34 kemudian untuk korban sendiri sampai saat ini itu sudah mencapai 33. Kami akan melaporkan informasi selengkapnya nantikan laporan kami berikutnya kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Priscila atas informasinya nanti kita update kembali.